Selepas hanya Khairul Anwar Muhammad melayakkan diri ke Sukan Olimpik Rio, misi sama kini disasar dua pemanah elit negara, Haziq Kamarudin dan Muhammad Ikram Joni. Kedua-dua mereka perlu melakar aksi terbaik di kejohanan memanah Piala Dunia di Turki Jun depan andai mahu terbang ke Rio bersama Khairul Anwar. Haziq Kamarudin berkata masih ada peluang untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik memandangkan saingan di Piala Dunia agak kurang tekanan kerana pemain yang sudah layak pasti tidak menyertai kejohanan itu. Namun atlet kelahiran Johor ini tidak akan memandang mudah kemampuan pesaing dari negara lain memandangkan mereka mempunyai misi yang sama iaitu layak ke Olimpik. Untuk target kelayakan ni, coach memang target untuk tim lah. Sebab kalau kita boleh main tim, kita boleh main individu, tiga-tiga boleh individu. Sebab sekarang ni yang qualify untuk Olimpik kira seorang. Jadi boleh main untuk individu, tak boleh main untuk tim. Jadi kalau boleh main untuk tim, tiga-tiga boleh main. Jadi peluang tu lagi senang lah. Jadi memang kita akan fokuskan untuk target tim dalam Olimpik. Seorang lagi pemanah negara, Muhammad Ikram Joni terpaksa menangguhkan pelajarannya satu semester di Pra-University Sekolah Sukan Bukit Jalil bagi memberikan 100% tumpuan pada latihan yang dijalankan setiap hari kecuali hari Ahad. Di Turki nanti tidak mencabar juga semua pemanah yang profesional dunia. Saya akan try buat yang terbaik. Mereka ditemui pada sesi latihan di Bukit Jalil petang tadi. Setakat ini hanya Khairul Anwar Muhammad layak ke Rio selepas meraih pingat emas dalam pusingan Olimpik Kejohanan Memanah Asia di Bangkok tahun lepas. Sementara itu, ketika ditemui pada sesi latihan petang tadi, Ketua Jurulatih Memanah Negara Lee Jae-hyung berharap 8 atletnya mampu untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Ini berdasarkan prestasi semasa atlet yang dilihat mampu untuk memberikan saingan pada kejohanan Piala Dunia di Turki. Untuk layak, mereka perlu menamatkan saingan di tempat pertama, kedua dan ketiga. Nur Alia Gapar, atlet wanita merupakan salah seorang sasaran Lee Jae-hyung untuk mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik. Prestasinya yang kian meningkat diharap dapat memberikan sesuatu buat negara. Memberikan saya semangatlah bagi meneruskan untuk pergi ke Olimpik kalau ada kelayakan untuk pergilah. Lepas itu saya tak tertekan pun sebab lagipun benda tu secara kalau dapat ada rezeki lah saya.